kayak begitu kan apa karet. Bayangin nih, kok saya ngeliat ini di era zaman sekarang ini, di era digitalisasi ini, apa sih ruang promosi terbuka begitu lebarnya, dan apa sarananya juga terbuka begitu lebarnya sampai bisa mendunia. Ya. Tinggal kalau saya ngeliat ini tanggung jawab kita sebetulnya sebagai praktisi, bagaimana caranya menempatkan diri sebagai pihak yang berperan gitu. Pokoknya kalau udah model wajah itu nggak mau.